Hai, saya Omar Bima. Kali ini kita akan membuat zebra cross dan uphill pada simpang Garuda dengan menggunakan fisik. Yang pertama kita akan membuat zebra cross-nya terlebih dahulu dengan cara ada menu di samping. Kemudian kontrol dan klik kanan pada jalan yang kalian inginkan. Tambahkan atas. Untuk ukuran zebra cross menyesuaikan pakai 3 meter. Kita menyesuaikan lebar jalan juga agar tidak tertekan. Lalu selanjutnya, pilih menu pavement. Lalu klik kanan pada link yang tadi kita buat. Lalu kita pilih type-nya zebra crossing. Dan kali ini sesuaikan dengan lebar jalan. Tarik dulu. Ini sudah jadi untuk zebra cross yang pertama. Kalian jika ingin menambahkan lagi zebra cross pada jalan-jalan yang lainnya, ulangi lagi step-step yang tadi. Link, lalu kontrol, klik kanan. Silakan sesuai ukuran. Lalu, pilih pavement making. Klik kanan pada link tersebut. Lalu pilih zebra crossing. Lalu oke. Okay. Dan tarik yang kita jalan tadi. Lalu kita buat lagi link di kanan oke kita pilih pavement link-nya klik kanan klik kontrol kanan. Kita pilih zebra crossing. Tarik. Kemudian ulangi step-step tadi. Sesuaikan dengan jalan yang terdapat. Ini kalau ini terlihat kurang lebar, kita bisa. Lebar maksudnya. Dan kita pilih menu pavement making, kontrol klik kanan, lalu crossing, oke. Untuk simpang utama di sini, simpang Garuda, kita buat masing-masing zebra cross-nya. Ini kita juga tambahkan zebra cross pada di sini dan kita terdapat klik link kontrol klik kanan pavement making karena klik kanan berserta kontrol kita crossing oke okay. Dan ini kita sesuaikan saja.
Kalau pavement making control kita kanan cross. Dapat kurang rapi, rapi sesuai dengan jalannya. Jarak terlihat rapi. Zebra cross kita udah buat semuanya. Lalu kita pakai atau kita tambahkan apil dengan kontrol dengan pilih menu sinyal kontrol klik dan kita buka edit. Oh, pertama-tama kita kasih nama. Dan kita edit sinyal kontrol. Sinyal grup. Kita tambahkan. Karena ada 4. Jadi yang pertama kita namai utara. Pilih divide sequence-nya yang red, red, M atau amber green. Nah, untuk minimum atau durasinya, umumnya pada durasi untuk yang pertama kita gunakan 6, 4, 3, 20, sudah kita. Selanjutnya, untuk yang kedua, kita namain 5. Seperti tadi, kita ubah jadi 4, 3, 20, dan 3. Nah, ini sudah selesai. Sorry, 6, 4, 3, 2. Yang ini barat. Setelah kita membuat sinyal grupnya, kita klik enter green matrix. Kita tambahkan satu saja. Kalau sudah ini sudah. Lalu kita buat sinyal program. Nah, untuk ini kita bisa sesuaikan. Untuk totalnya tadi coba. Lalu kita geser ini ya. Jangan sampai melebihi batas ini. Harus paskan. Dan kita lanjutkan lagi. Dan ini harus bergandengan. Jangan sampai sebelah. Nah, karena ini kurang, jadi kita tambahkan
18. Untuk 118 kelebihan, jadi kita bisa kurangin. Kurang lebih satu. Dan totalnya 111. Oke. Ini sudah begini, kita save. Lalu kita close. Kita untuk sinyal kontrolnya sudah kita buat. Lalu kita tambahkan apil pada masing-masing jalan. Kita buat jalan pilih menu sinyal head, kontrol, klik kanan. Namanya jalan sebelah. Kita pakai sinyal grupnya yang utara. Ya, utara. Bagian sini, klik kontrol, klik kanan. Karena ini bagian barat kita namanya. Pilih sinyal grupnya yang sebelah. Lalu oke. Okay. Kita kasih apil pada bagian jalan ini. Lihat, kontrol, klik kanan. Karena ini dari arah timur, pilih sinyal grupnya yang bagian timur. Oke. Oke. Ini klik kontrol klik kanan. Ya, selatan kita namain selatan. Jadi sinyal grupnya selatan. Oke. Okay. Selatan. Untuk di simpang 4 Garuda ini sudah pasang apil. Sekarang kita perhatikan dengan untuk jalan yang lain sesuai dengan survei yang kalian lakukan. Apakah di sini ada lampu merah dan yang tidak atau ada apa? Kalau jika di sini ada, berarti kita harus tambah. Seperti tadi caranya, sinyal red, kontrol klik kanan. Untuk pada jalan ini kita kasih dari arah timur. Sebenarnya tidak usah. Kita tambahkan kontrol klik kanan. Sesuaikan titik arah. Sorry. Ini dari arah barat. Lagi. Kita harus tambahkan di sini. Dari arah timur. Lanjut pada jalan sini, lagi belok. Nah, untuk pemberian apel sudah selesai.
Kalau kita coba running, apakah terlihat? Tidak. Coba kita play. Press. Sudah terlihat kan? Berhenti. Nah, coba kita lihat versi berikutnya. Oke. Nah, stop. Nah, untuk pembuatan apil dan zebra cross, cukup sekian. Kita nanti next di video selanjutnya untuk pembuatan fasilitas lalu lintas yang lainnya. See you, sampai jumpa.